Baik, assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi tentunya bersama saya Gigi Ahmad dan juga Hakim Rahman yang bersiaran di rumah. Hakim, bagaimana anda di rumah? Baik je. Terima kasih Gigi. Terima kasih, kami akan bawakan kepada anda. Saya baik-baik saja di rumah ni. Kami akan bawakan kepada anda perkembangan semasa apa yang berlaku dalam tempoh 24 jam ini kepada anda semua. Dan pastinya kita nak bawakan perkembangan terkini berkenaan dengan kes jangkitan COVID-19 di dalam negara kita ini, Gigi. Dan kes positif ini, kalau kita lihat dalam masa 24 jam, perkembangannya adalah kembali kepada 2 digit selepas 2 hari kita mencatatkan sifar kes dengan 13 kes baru. Yang mana kes positif terdapat penambahan 13 kes baru positif COVID-19 yang dilaporkan di negara ini pada Jumaat, menjadikan jumlah kumulatif kes positif di negara ini adalah 8,696 kes. Dan kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada jumlah itu 8 kes adalah kes import yang melibatkan 6 warga Malaysia dan 2 bukan warga negara. Manakala 5 lagi kes yang direkodkan adalah kes tempatan, dengan 3 kes adalah warga negara dan 2 kes adalah di kalangan bukan warga negara. Kita nak dengarkan sedikit petikan apa yang dikatakan tentang kes positif COVID-19 oleh Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Di kalangan warga negara Malaysia adalah 3, adalah seperti berikut. Yang di negeri Sarawak, 2 kes severe acute respiratory infection ataupun SARI telah dimasukkan di Hospital Umum Sarawak, dan dan di Kuala Lumpur 1 kes saringan sebelum masuk kerja. Dan kes jangkitan dalam negara pula di kalangan bukan warga negara adalah di Kuala Lumpur, iaitu 2 kes saringan di depo tahanan imigresen Bukit Jalil, di mana kedua-dua kes ini disaring semula sebelum proses penghantaran pulang ke negara asal. Dalam angka jangkitan ada naik dan turunnya, tapi ini suatu jangkitan ataupun jumlah angka yang positif. Dari dulu kita lihat angkanya ratusan, puluhan, kemudian sudah pecah berapa belas saja. Dah pernah satu ketika kita mencecah sifar jangkitan tempatan pada hari-hari tertentu. Tapi dalam masa yang sama, pandang tempoh PKPC ini, PKP pemulihan, kita juga menyaksikan banyak perkembangan yang berlaku. Contohnya, lebih banyak kawasan-kawasan ataupun sektor-sektor ekonomi telah kembali dibuka. Dan dari segi perubatan ataupun dari segi jangkitan infrastruktur perubatan itu juga, kita menyaksikan bahawa salah satu pusat kuarantin untuk merawat sakit COVID-19 ini, ataupun lebih tepat pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRT yang terletak di Maib Seredang, juga akan ditutup pada 15 Julai ini. Dan kalau kita lihat kompleks rawatan di Maib Seredang itu sebenarnya digunakan untuk merawat mereka yang mempunyai simptom ataupun keadaan yang tidak begitu serius. Dan pada awalnya, kalau kita lihat secara keseluruhan, ada lebih kurang 1,362 pesakit, di mana majoritinya mereka ditempatkan di situ adalah bukan daripada kalangan warga negara, dan hanya 14% saja warga negara Malaysia. Dan idea ataupun pusat MAEB ini dibuka mula-mula, dibuka dulu kalau kita ingat dulu lah beberapa bulan lepas pada 14 April. Ideanya datang daripada Yang Amat Berhormat Tuan Sri Nur Yassin, dan salah satu tujuan ataupun justifikasi untuk membuka tempat facility facility itu kemudian ditransform jadi pusat rawatan seperti yang kita bawakan dalam laporan sebelum ini, bagaimana sebuah kawasan itu boleh diubah suai menjadi pusat rawatan. Ini bagi menampung keperluan ataupun untuk relaxkan kita punya kapasiti hospital, sebab kalau ramai sangat nanti dia lebih kapasiti hospital, pusat perubatan kita mungkin tidak mampu. Tapi alhamdulillah dengan idea PKRT ini, ia membantu relaxkan sedikit kita punya pasukan perubatan dengan fasilitinya. Dan ini juga akan ditutup tidak lama lagi. Jadi ini satu perkembangan yang cukup baik, positif yang kita dapat lihat dari masa ke masa.
Dan dalam masa yang sama kita nak mendengar apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Nur Hisham mengenai perkara ini. Sehingga 10 Julai 2020, pusat ini telah berjaya merawat seramai 1,362 orang pesakit, di mana majoriti adalah bukan warga negara iaitu 86% dan 14% adalah warga negara Malaysia. Pihak Kementerian Kesihatan ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua barisan hadapan daripada semua agensi yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan pelaksanaan operasi pusat ini. Perkembangan mengenai kes COVID-19 di dalam negara yang kita harapkan pasukan barisan hadapan akan terus berjuang memastikan keselamatan rakyat dalam memastikan juga dalam tempoh PKPP ini kesemua kita mengikut garis panduan yang disediakan. Dan semalam juga ada satu perkembangan yang dibawakan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur yang turut mengadakan satu sidang media yang turut membawakan ini antara apa yang dikatakan dalam sidang media tersebut apabila polis mencadangkan tubuh pasukan kajian semula mencari seorang saksi yang meyakinkan dalam kes kematian arwah Muhammad Adib Muhammad Kasim 2 tahun lalu. Dan katanya polis akan mencadangkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mewujudkan sebuah pasukan kajian semula bagi meneliti keterangan saksi termasuk dua pakar perunding kanan patologi berhubung kes kematian Adib. Dan kata Tan Sri Abdul Hamid Badur, ia adalah berikutan keterangan saksi yang diambil selepas Mahkamah Coroner memutuskan punca kematian arwah adalah akibat perbuatan jenayah. Dan katanya selepas pihak polis mengambil keterangan termasuk dua anggota bomba yang berada paling dekat dengan arwah, mereka konsisten mengatakan tidak nampak arwah ditarik keluar atau dipukul. Sementara itu, dua pakar perunding patologi juga memberikan dua teori yang berbeza. Itu yang menyebabkan ada mengapa cadangan untuk tubuh pasukan kajian semula berkenaan dengan perkara ini. Dan kita nak dengarkan apa yang dikatakan oleh Tan Sri Hamid Badur berkenaan dengan kes Adib ini. So, Jasru itu PDRM, ya, cadang untuk menubuhkan satu pasukan kajian semula, ya, dan pandangan tentang dapatan-dapatan patologi forensik tersebut. Kita nak cadangan kepada apa? Pihak KDN, ya, supaya ditubuhkan satu pasukan kajian semula. Ini konsisten dengan apa yang diamalkan dalam kes seorang mendiang model daripada Holland, ya, yang didapati mati dipercayai akibat dia jatuh daripada tingkat berapa bangunan tersebut. So, siasatan masih dijalankan oleh PDRM dan kertas siasatan akan dirujukkan semula kepada Jabatan Peguam Negara untuk arahan lanjut. So, itu kedudukan terakhirnya. Ya, saya tidak ingin nak melengah-lengahkan. Ya, yang pastinya kita akan menyaksikan bagaimana perkembangan kes Adib ni. Dan seterusnya, ini satu lagi kes yang pastinya Hakim Rahman mengikut mendekati kes ini daripada hari pertama. Kevin Morais, Hakim. Kematian bekas sembalan pendawa raya Tuan Jaya Pertengah Rasuah Malaysia SKRM. Kalau kita lihat kes Adib tu tiada penyelesaian sehingga kini. Tapi bagi kes Kevin Anthony Morais ini, justice is served. Keadilan itu akhirnya tercapai bagi mendiang Kevin Morais selepas mahkamah menjatuhkan hukuman ataupun mendapati keenam-enam suspek dalam kes berkenaan bersalah dan mereka dijatuhi hukuman yang gantung sampai mati.
yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi semalam di Kuala Lumpur. Dan kalau kita lihat, ada 6 orang suspek ini, awalnya 7. Tapi kalau kita lihat, meneliti semula perjalanan kes perbicaraan Kevin Moraes ini, salah seorang suspek kemudiannya mengaku bersalah dan dijadikan, dia kenakan hukuman penjara dan kemudian dijadikan salah seorang saksi bagi pihak pendakwaan, saksi ke-54 kalau tak silap saya. Tapi yang pasti kejadian ataupun kes bunuh melibatkan bekas pendakwa raya SRM Kevin Moraes ini cukup kontroversi dengan pada awal kes kita lihat dengan pertamanya dengan cara penemuan mayat Kevin Moraes yang ditemui dalam tong drum yang diisi konkrit. Kemudian kenderaan suspek yang digunakan suspek juga ditemui di hutan melintang di Perak. Jadi ia kes yang agak-agak panjang, tetapi polis akhirnya berjaya menyelesaikan kes ini. Dan menurut adik kepada Anthony Kevin Moraes ini, ini merupakan satu tindakan ataupun hukuman yang dinanti-nantikan oleh mendiang dan juga oleh diri keluarganya sendiri. Gigi. Hakim, kalau kita lihat dalam kes bunuh Kevin Moraes ni, hakim juga yang merupakan wartawan yang mengikut dekat perjalanan 5 tahun kes bunuh ni, bagaimana hakim sendiri daripada kacamata seorang wartawan melihat kepada perkembangan terkini ini, 6 individu ke tali gantung? Jadi kalau kita lihat kes ini, kes yang cukup bukanlah kata clear cut case, tetapi polis pada awalnya mengambil masa beberapa hari untuk mengetahui motif di sebalik kejadian. Dan yang yang mungkin memudahkan yang menunjukkan keberkesanan pasukan polis di Raja Malaysia dalam melakukan siasatan, terutamanya unit DJ, unit jenayah berat dan juga di bawah Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, mereka mengetahui ataupun menemui lokasi mayat di mana Kevin Moraes dibuang apabila ditunjukkan sendiri oleh salah seorang suspek daripada ke-7 suspek. Yang kemudian kita lihat banyaklah perkembangan kes dengan kes berkenaan juga dipolitikkan, kerana kita sudah maklum pada ketika itu pada tahun 2015, selain daripada isu yang melingkari negara kita ketika itu adalah berkenaan dengan 1MDB, dan ada juga spekulasi yang menyatakan bahawa Kevin Moraes adalah merupakan pendakwa raya bagi kes melibatkan orang DB. Tapi ini kemudiannya dinafikan. Dan apa yang kita lihat, kesan bukan sekadar kes tersebut, tapi ianya membangkitkan semangat kepada para penyiasat, para timbalan pendakwa raya untuk terus melakukan siasatan dan berdepan dengan cabaran ini. Antara cabaran mereka yang berhadapan dengan yang cuba menegakkan undang-undang, kerana kita semua maklum antara motif yang dimaklumkan sebelum ini adalah salah seorang suspek merupakan suspek dalam satu lagi kes rasuah. Suspek utama itu patologis itu merupakan salah seorang suspek dalam kes rasuah. Jadi ini yang kita lihat cukup kontroversi tetapi menyebabkan kes ini jadi begitu high profile sekali ini. Dan kita akan bawakan perkembangan mengenai perkara ini dari masa ke semasa. Dan dalam masa yang sama, kita nak bawakan semalam ada pengumuman baik, satu kelonggaran juga telah diumumkan oleh Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri berkenaan dengan permainan ataupun bola sepak, sukan bola sepak antara kejohanan fizikal yang dibenarkan untuk dimainkan mulai 15 Ogos ini. Dan dalam perkembangannya berkata, penantian peminat bola sepak negara akhirnya termakbul selepas kerajaan membenarkan sukan kegemaran ramai itu bermula 15 Ogos ini. Sukan tersebut merupakan antara aktiviti kejohanan dan pertandingan yang dibenarkan tanpa membabitkan penonton, dan ia perlu dilangsungkan di peringkat negara sahaja. Kita nak dengarkan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Sukan-sukan tersebut termasuklah perlumbaan permotoran seperti lumba motosikal dan kereta di litar antarabangsa Sepang dan litar-litar tempatan yang lain. Jelas bahawa sukan motosikal, kereta, motokar tidak ada persentuhan fizikal pun, masing-masing bersendirian. Begitu juga dengan sukan badminton secara single pun tidak ada sentuhan. Tenis, persorangan, gimnastik memang secara bersendirian. Begitu juga dengan terjun papan anjal
juga sukan bersendirian. Begitu juga dengan pertandingan catur. Ini semua sukan-sukan secara bersendirian yang tidak ada persentuhan pun dengan ahli sukan yang lain. Jadi kita membenarkan pertandingan sukan-sukan ini. Ini satu berita baik buat penggiat ataupun penggemar sukan. Dan dalam masa sama juga pembukaan semula aktiviti sukan ataupun kegiatan sukan ini membantu sedikit banyak melegakan mereka yang bergiat dalam industri sukan. Contohnya penyedia fasiliti, padang terbuka yang mungkin akhirnya sudah boleh menerima kembali permintaan ataupun demand mereka yang ingin melakukan aktiviti sukan. Tapi dalam masa sama, dalam sidang media, Menteri Kanan Pertahanan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob juga telah diumumkan satu lagi berita baik kerana kita dalam tempoh PKPP pemulihan ini apabila keadaan semakin baik, maksudnya lebih banyak sektor sudah mula dibuka. Dan salah satu yang diumumkan adalah kalau sebelum ini kita lihat majlis majlis sosial, majlis agama, majlis kahwin contohnya, jumlah kehadiran tetamu yang dibenarkan tidak melebihi 250 orang. Tetapi dalam perkembangan terbaru yang diumumkan semalam, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan bahawa jumlah kapasiti penonton itu tidak lagi terhad kepada 250 orang. Ini bukan mula hari ini atau mula sekarang, tapi bermula 15 Julai nanti, di mana jumlah tetamu atau penonton itu ditetapkan mengikut ruang kapasiti yang dibenarkan. Contohnya, kalau dalam satu dewan itu dia boleh memuatkan 300 orang dengan syarat 300 orang itu dikira ataupun dibuat pertimbangan jumlah 300 orang itu selepas mengambil kira pematuhan jarak sosial dan juga SOP. Bukan semua kram dalam satu tempat yang sama, oh boleh muat ramai yang mungkin. Tidak, tapi SOP-nya adalah untuk memastikan pertama, pastikan ada jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter di antara para hadirin ataupun orang awam yang hadir berhimpun di satu lokasi itu. Kemudian adalah SOP dia basuh tangan, hand sanitize dan memakai pelitup muka, barulah majlis itu dibenarkan. Itu antara SOP-SOP yang perlu kita patuhi, bukan sekadar kita kata apa bergembira saja yang ramai-ramai berkumpul. Gigi. Betul tu. Dan kita nak dengarkan apa kata Datuk Seri Ismail Sabri mengenai perkara ini juga. Jadi untuk menyamaratakan, untuk standardiskan semua sekali, maka mesyuarat telah pun bersetuju untuk menghadkan dari segi peserta itu berdasarkan kepada keluasan tempat dan dengan syarat adanya pematuhan apa nama penjarakan sosial sejauh 1 meter tadi. Jadi katakan masjid. Masjid tidak perlu lagi 1/3. As long as ada penjarakan sosial, jumlahnya tidak kira berdasarkan keluasan masjid tersebut. Begitu juga dengan majlis perkahwinan di hotel. Kalau ballroom tu boleh memuatkan 1,000 orang dan dengan penjarakan sosial boleh ada sampai 800, maka 800 lah. Jadi jumlah itu berdasarkan kepada keluasan masjid, keluasan tempat premis yang berkaitan. Pastinya kelonggaran-kelonggaran yang diberikan ini kita gunakan sebaik-baiknya dengan dalam masa yang sama tidak melupakan garis panduan yang telah ditetapkan. Kita akan berhenti berehat seketika ya Hakim, dan kita kembali, kita akan bawakan perkembangan mengenai pendapatan garis kemiskinan atau PGK yang dibawakan oleh Datuk Sri Mustafa Mohamed. Kita kembali selepas ini. Bertemu lagi bersama saya Jijik Ahmad dan juga Hakim yang bersiaran di rumah. Dan kembali pada kita seperti yang saya katakan tadi, nak memberitahu atau membicarakan mengenai pendapatan garis kemiskinan yang dikaji semula bagi membolehkan bantuan kerajaan disampaikan kepada golongan sasar. Jika jumlah RM980 terus digunakan, ia akan menyebabkan pembangunan rakyat tercicir. Kita nak dengarkan apa yang dikatakan oleh Menteri Kanan Ekonomi Datuk Mustamim Mohamed.
sebab utama kerana kita kaji semula ialah juga untuk membolehkan kita bantu rakyat dengan lebih tepat lagi, dengan lebih bersasar. Ya. Maknanya kalaulah kita terus guna 980, maka ini mungkin menyebabkan beberapa kumpulan rakyat akan tercicir. Ya. Jadi sekarang ini yang digunakan berdasarkan keadaan baru ini, kalau sesebuah isi rumah itu pendapatannya kurang daripada 2,208 di peringkat nasional, maka isi rumah tersebut dianggap sebagai miskin. Ya, dan dalam masa yang sama juga, kalau kita lihat ke, kadar kemiskinan negara turut dilaporkan menurun 2 mata peratusan, dan kadar kemiskinan negara daripada 7.6% pada tahun 2016 turun kepada 5.6% pada 2019. Dan kata Datuk Seri Mustafa Mohamad, perkembangan positif itu jelas menunjukkan program dan inisiatif pembasmian kemiskinan yang dijalankan oleh kerajaan dengan sokongan pelbagai pihak seperti badan bukan kerajaan menghasilkan satu metodologi pengiraan PJK kali terakhir yang dikemas kini telah membuahkan hasil yang sangat baik, dan kerajaan akan menggunakan jumlah pendapatan yang lebih tinggi dalam menyalurkan bantuan kepada rakyat meskipun paras kemiskinan berada pada tahap lebih rendah sebelum ini. Dan kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mustafa Mohamad, dalam konteks masa pendapatan RM4,000 ke bawah digunakan sebagai pendapatan keluarga. Kita nak dengarkan apa yang dikatakan oleh beliau. Paras kemiskinan 980, tapi hakikatnya bantuan yang diberikan oleh kerajaan itu berdasarkan kepada pendapatan lebih tinggi, umpamanya BPN yang diberikan oleh kerajaan di bawah pakej yang diumumkan oleh Perdana Menteri, 1,600 bagi pendapatan 4,000 ke bawah. Jadi bukan kita pakai 980, kita pakai 9,000, kita pakai 4,000 ke bawah. Jadi walaupun itu angkanya, begitu ialah bila Jabatan Kebajikan Masyarakat memberikan bantuan kepada rakyat bukan berdasarkan semata-mata kepada 980. Jadi maknanya walaupun itu angkanya, sebenarnya kerajaan beri bantuan kepada B40, dan dalam konteks ini, dalam konteks semasa ini, 4,000 ke bawah digunakan sebagai pendapatan keluarga. Ya, kalau kita lihat laporan survei Jabatan Perakaan Malaysia, 34 laporan survei pendapatan perbelanjaan isi rumah telah dibentang, dan kajian Jabatan Perakaan mendapati pendapatan isi rumah penengah di negara ini menunjukkan pertumbuhan sederhana iaitu sebanyak 3.9% tahun kepada RM5,873 pada tahun 2019. Dan kata Ketua Perangkaan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, pendapatan purata pula meningkat sebanyak 4.2% tahun kepada RM7,901. Nilai jumlah yang metodologi 2019 ini kita dapati pada harga sekarang dia punya nilainya ada sebanyak 2,209 berbanding pada 2016 kita nilaikan juga hasil kajian 2016 tersebut kepada metodologi baru, metodologi pengiraan menggunakan 140 item tadi. Kita dapati nilainya adalah sebanyak 2,141. Dan dengan adanya nilai dan seperti tertera komponen makanan sebanyak 1,169 dan bukan makanan ada sebanyak 1,038. Jadi PJK keseluruhannya sebanyak 2,208 ini digunakan untuk mengira kadar kemiskinan, dan didapati jumlah kemiskinan menggunakan nilai yang baru ini telah memberikan jumlah sebanyak 5.6%, merosot daripada 7.6%, dan dari segi bilangan isi rumah yang dikategorikan sebagai miskin mutlak ini adalah sebanyak 405,441. Manakala kalau kemiskinan tegar yang tidak di bawah daripada kepulauan makanan tadi 1,169, jumlah kemiskinan tegak ada sebanyak 0.4%.
dengan bilangan isi rumah sebanyak 27,158. Ini adalah yang digunakan dalam pengiraan berdasarkan metodologi ataupun penilaian semula PJK 2019. Berbanding yang sebelah kanan tersebut, sekiranya kita tidak menilai ataupun tidak menyemak nilai PJK, maka PJK yang pada tahun 2019 ini adalah sebanyak 9.83, dan ini memberikan jumlah kemiskinan sebanyak 0.2% dan jumlah bilangan isi rumah yang bawah daripada garis kemiskinan 9.83 dan ke bawah ada sebanyak hanya 16,653, dan kemiskinan tegar adalah sebanyak 0.02% dengan bilangan isi rumah tegar sebanyak 1,752. Baik, kalau kita lihat daripada pengumuman Ketua Perangkaan Negara Datuk Seri Dr. Muhammad Uzeh, ini ada satu angka ataupun pengumuman yang positif semata-mata. Tetapi kalau kita reflect kembali kepada keadaan sekarang, kita teringat satu survei pendapatan ataupun perbelanjaan isi rumah yang dilakukan oleh Jabatan Perangkaan ini dilakukan pada tahun 2019, dan ianya menunjukkan bahawa kadar gaji penengah isi atau pendapatan isi rumah di penengah di negara ini meningkat, majoritinya meningkat. Dan ini juga dicatatkan di keseluruhan dan 7 negeri mencatatkan pendapatan menengah melepasi paras nasional. Tetapi survei ini dilakukan pada tahun 2019. Dan kalau kita reflect kembali kepada realiti ya, untuk memaknai angka-angka ini, kita lihat bahawa mungkin jika survei ataupun pendapatan isi rumah ini dilakukan pada tahun ini, dan kemudian keputusan ini diumumkan hujung tahun ataupun pada awal 2021 nanti, ianya mungkin menunjukkan satu angka yang cukup berbeza, kerana kita tahu angka ini tidak mencerminkan, tidak memberikan refleksi keseluruhan dengan keadaan semasa, iaitu pandemik global, yang mana salah satu kesan yang selain daripada kesan kesihatan, ia juga memberi kesan terhadap recession ataupun kadar pengangguran. Dan ini mungkin akan menjejaskan jumlah pendapatan isi rumah dan kaji selidik ini. Kaji selidik yang kalau dilakukan pada ketika ini dalam tempoh tertentu, dan resultnya, keputusannya, hasil dapatannya dikeluarkan kepada harapan, mungkin akan menunjukkan angka yang berbeza. Dan kalau anda ingin baca kesemua laporan yang kami bawakan, anda boleh pergi ke astroawani.com. Dan dengan itu, Awani Pagi jam ini berakhir di sini. Terima kasih kerana menonton. Saya Gigi Ahmad. Ya, bersama Hakim Rahman dari rumah. Dan dengan itu, jumpa lagi.